Yeah. you.

yang telah memberikan Allah, kita, kita begitu banyak, banyak nikmatnya sampai pada hari, hari ini pun kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan rekan, iman dan, dan, Islam. dan Islam dan Allah mudahkan dan kita untuk bersama-sama bersama, join tutorial. di uh, Zoom, Zoom ya Shisha TV bersama dua dua da'i berbagi dua artis berbagi Dir Okay. ya masih bersama ya kita berdua Ustaz Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kayak rumahnya berdua nih iya. Uh, lagi ujian pengen lihat hari ini ada bawa nasyid ternyata dua-duanya hidungnya mampet nih <laughs> Ya itulah yang namanya takdir, tapi biar gimana pun, kita ingin memberikan yang terbaik untuk jamaah zumiah dimanapun Anda berada. Insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada yang kita cintai manusia agung, ya manusia paripurna yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Beliau adalah Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita akan uh, mengangkat tema kita, judulnya uh, judul ya adalah hidayah eh, hadiahilah kami hidayah. Hadiahilah kami hidayah. Nah, tentu ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Hadiah itu adalah sesuatu yang spesial, tetapi ketika pakai hadiah, hadiahilah, artinya ini adalah sebuah permintaan terhadap sesuatu yang spesial itu. Apa yang spesial itu adalah hidayah. Nah, ini akan kita bicarakan. Kenapa hidayah menjadi sesuatu yang sangat bermakna, sangat berarti dalam hidup dan kehidupan kita? Ini akan kita bicarakan nanti. Baik, mari sama-sama kita tenangkan hati kita, kita usuh untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kimo. Silakan Kimo. Bismillahirrahmanirrahim ولو, ولو شاء شا... الذين لا يعقلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي ونحن على ذلك من وشاكرين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله. من يجوز Ya, ya meskipun, meskipun perjuangan Iya ini ya, enak ya kalau, ya kalau kita zoom itu kalau, kalau di TV nggak TV boleh ya, ada aturannya aturan aturan, ya. aturan, ya. tapi di sini bebas bebas, bebas, bebas maksudnya bebas, bebas terukur ya kalau ya, minum kan nggak apa-apa kalau TV, TV kan, kan kita, kita diundang ya, ya kalau ya. di sini kita yang buat oh gitu iya okay. <laughs> <laughs> Masya Allah luar biasa. Nah, Uh, sahabat sekalian, ini saya ingin menyapa nih yang sudah hadir. Ada Ibu Indah, ada Kapten Erwin, kemudian beliau juga ada di sini ya, Ibu Febri, kemudian Bunda Eva, uh, Kang Lukman, Ibu Emma, uh, Ibu Fakhira, Ibu Melia, kemudian Al Gusri, ya kemudian uh, Ibu Dery, uh, Novia, kemudian Bapak Ali Mahmudin, Ibu Yuli, Ibu Ayu kemudian masih banyak lagi ya Bapak Edri Rizal dan nah ini masih bergabung bertambah biasanya 15 menit ke depan itu jumlahnya semakin bertambah dan insya Allah bagi Bapak Ibu sekalian saudara-saudara sahabatku yang memang rutin mengikuti nggak apa-apa ini di share aja gitu ya sekarang kan memang orang tuh banyak sekali pilihan ya beda dengan dulu kalau dulu itu yang dilihat hanya tayangan di TV Ya, apalagi zaman sebelum ada di TV swasta yang ada di TVRI doang gitu kan ya, ya. Pada Ramadan kita mendengarkan tilawatil Quran. Ya, dan ini adalah host tertuanya ya <laughs> Jadi <laughs> ya. sekian generasi ya Iya. Benar juga kalau saya pikir loh Iya Dari benar. dulu sampai sekarang masih dia juga itu Benar-benar ya. Tapi KKN enggak itu Enggak-enggak ADN enggak, ya. itu Sel Selalu ada generasi ya karena sebenarnya dari TVRI dulu, Kimo. Sejak dulu itu, mm. e, mulai di awal itu, waktu itu jadi pembaca Sade Tilawah. Mm. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, gitu <tik> Menjiwai <tik> sekali ya, kalau sudah berbau setan. <tik> <ini>. <tik> 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 Baik, nah ini kita bicara soal hidayah. Hidayah <tik> kenapa sih menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap manusia. Kita sering mendengarkan atau ketika orang uh, bilang oh alhamdulillah ya dia sudah mendapatkan hidayah terlihat dari perubahan ya dulu misalkan kehidupannya kurang baik menjadi baik nah indikator baik dan tidak baik itu adalah misalkan dulu jadi tukang palak jadi sekarang tukang sedekah gitu ya dulu uh, jadi apa namanya uh, PK atau PK apa <laughs> tuh Hmm, harus jelas, <laughs> ya. Dibilangin dulu kan, Ini bahasa aja loh. Bahasa yeah. udah sekarang dulu tuh penjahat kelamin banget ya. Nah, sekarang menjadi soleh gitu. Nah, terus kalau kita lihat juga kan di zaman Rasulullah, ya, salah seorang sahabat yang saya kagumi itu Musa bin Umar. Yeah. Beliau ini kan anak dari seorang pembesar di Quraisy, mm -mm. orang kaya, dan bahkan menurut konon kabarnya, kalau beliau itu berjalan. Ya, wanita-wanita itu mm. pada takjub. Pertama, mm. memang orangnya keren, ganteng, busanya selalu bagus, trendy lah. Yeah. Ya, kemudian juga parfumnya luar biasa. Mm. Nah, ketika beliau hijrah, mendapatkan hidayah tadi, semua itu ditinggalkan. Dan bahkan ketika beliau wafat di Perang Uhud, ya kan tangannya terpotong. Mm. Ya, eh, apa namanya kain penutupnya itu, kalau dibuat ke atas kakinya kelihatan, ketarik. kalau turun ketarik bawah kakinya kelihatan. Mm. Luar biasa, nah, uh, beliau mendapatkan hidayah kemudian dalam pandangan kita, hidupnya jadi susah hmm. gitu. Tapi ada juga kemudian sahabat Rasulullah yang lain, kayak Bilal, ya, hmm. dari kalangan budak mendapatkan hidayah, justru terangkat hmm. status sosialnya. Uh, dan ada juga uh, sahabat Rasul yang lain. Nah, ini seringkali menjadi sesuatu yang... Uh, apa ya, bukan dilematis. Uh, seolah-olah orang merasakan oh ini loh konsekuensinya kalau lu tuh mendapatkan hidayah. Otomatis maka seolah-olah dunia itu jadi jauh dari dari kehidupan lu yang sekarang ini. Itu yang mereka pandang. Yang dipandang okay. nah. Sekarang kan makanya kita akan bicara dulu. Kalau kita bicara hadiah hilah tadi seperti yang di awal saya sampaikan, seolah kan hadiah ini sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang spesial. Hmm. Ya, hadiah hadiahilah kami hidayah. Nah yang ingin kita minta itu adalah hidayah. Nah ini eh, gimana kemudian kita melihat hidayah ini? Silahkan Bapak me e, untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تعالى في كتاب الكريم وأصدق القائلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى آخر الآية صدق الله العظيم Bapak Ibu sekalian peserta Zoomiah ya Shisha TV yang dirahmati Allah kembali kita dibersamakan bertatap wajah secara virtual dan online berkait hati bersambung rasa dalam kajian dan mudzakarah ya saling mengingatkan munakosah diskusi dan sharing Insya Allah bukan mujadalah ya bukan berdebat tetapi memang ini adalah bentuk daripada rasa memiliki kepada agama ya nah tema kita saat ini malam ini adalah hadiahilah kami hidayah sengaja dibuat kata agak demikian ya karena pertama agak sedikit unik antara hadiah dan hidayah tapi yang akan kita bahas hidayahnya ya bukan hadiahnya meskipun sebenarnya dari hadiah itu sendiri pun kita melihat bahwa orang pasti semua senang dengan hadiah Ya betul. Rasulullah dan keturunannya tidak menerima zakat. Rasulullah menerima sedekah sedikit kemudian sisanya dia berikan pada orang lain. Rasulullah menerima infak untuk disalurkan. Tapi Rasulullah menerima hadiah. Ya. Secara mutlak nanti perkara hadiah itu dikasih ke siapa lagi. Nah, secara etimologi dan terminologi hadiah itu sendiri sudah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan Ya, nah, sesu sesuai dengan hidayah itu sendiri. hidayah itu kosa kata Arabnya diambil dari kata fi'lul mudhoreng. Hada telah diberi hidayah, telah berhidayah. Kalau telah memberi hidayah, namanya ahda, ahda yuhdi. Ya, hada yahdi, memberi hidayah. Assalamualaikum, silakan. di sini Bapak Ibu sekalian juga, ya. Bapak Bapak hadir dari komplek ya, bisa ah. mereka juga apa off apa namanya offline, offline ya, ketemu ya. langsung ya, ada layar mungkin kita dishoot Kemudian, di shoot ke sana. Kemudian hadiah hidayatan fahu hadi hidayah itu petunjuk, bimbingan, tuntunan ya. Nah hidayah itu hak prerogatif Allah. Sampai disebutkan bahwa semua kebaikan, kebenaran itu mutlak milik Allah. Dan yang tidak baik memang dari manusia. Jadi kalau ada kebaikan pada diri manusia, ada kebenaran pada diri manusia, baik mereka yang non-muslim atau yang muslim, itu mutlak kebaikan kebenaran itu memang milik Allah. Betul. Ya, ketika ada keburukan itu dari manusianya, jadi kalau ada ucapan seperti kita sering dengar ya, dia memang meskipun bukan Muslim, tapi ya. dia orang yang baik. Kemudian ya. juga suka berba berbuat kebaikan, ya. suka berbagi. Jadi ada kebaikan, ada kebenaran yang dia lakukan, padahal dia tidak Muslim. Maka yakinkan bagi kita, pertama itu mutlak kebaikan, kebenaran yang dilakukan adalah Allah. Dia menerima petunjuk itu pada sisi berbagi, pada sisi berperilaku bagus, beretitut, berperilaku, bertata berbudi pekerti, dia terima karena merasa <coughs> meringan atau mudah dan dia senang melakukannya. Ya. Tapi mungkin bagi mereka yang non Muslim, Allah juga memberi hidayah untuk menuntun kepada kebenaran hakik yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Islam, agama ini, keimanan, surga, dan apa-apa yang gaib yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya tidak diambil. Ya, jadi, tadi artinya orang yang di luar Islam yang kemudian perilakunya baik, itu artinya juga dia mendapatkan hidayah. hidayah. Jadi, kebaikan-kebaikan yang terrefleksi dari perbuatan orang-orang di luar Islam hmm. itu disebut hidayah juga, ya, kebaikan juga, petunjuk juga dari oh. Allah. Yang pertama itu ya. kan bilang bahwa setiap kebaikan. Al khairu min Allah wa min anfusikum. Kebaikan kebenaran mutlak dari Allah. Al haqqu min rabbika, ya, bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah. Kalau ada manusia berbuat baik, itu memang dari Allah. Allah yang nunjuk, tembus sampai, kenapa bisa tembus bisa sampai dan dilakukan oleh manusia? Karena dia menerima. Oke. Okay. Okay. seperti hal ringan. Yeah. Ya, bersin jalan, ngasih yeah. berbagi sesuatu. Menolong tetangga, makanya banyak orang di luar Islam itu yang mereka baik yeah. menolong orang Islam atau yang uh, seagama. Dan itu adalah butlak dari Allah. Hanya pada sisi lain, seperti hidayah memeluk agama ini, ada yang mereka menerima, melihat cuma untuk membuka hati, enggan yeah. dan masih sulit karena beberapa tahapan berpikir, entah ya. keluarganya, entah adatnya, entah keraguan gitu kan. Sebenarnya semua diberi hidayah. Yang jelas semua kebaikan, kebenaran itu mutlak dari Allah. Kalau ada kesalahan, keburukan, ya sesuatu yang tidak baik, itu memang dari manusianya. Ya. Nah, makanya fungsinya Allah kasih akal, gorizat ya untuk mencari kebenaran adalah dalam rangka untuk menerima petunjuk hidayah itu sendiri akal gorizat dijelasin lagi akal gorizat juga. adalah akal yang Allah berikan kepada manusia jadi ada dua pernah dijelaskan kalau ya. mungkin ada bapak ibu yang mungkin pernah uh, ikut dalam zoom beberapa malam Jumat yang lalu ya Allah memberikan akal kepada hewan dan manusia itu ada dua ada akal tabi'at ada akal gorizat akal tabi'at fungsinya buat uh, berkembang biak yang yeah. kedua hanya untuk nyari makan jadi binatang dikasih akal tabiat ini kerjanya cuma dua aja yang disebut Se insting mungkin kita yeah, ya kita bahasa dari luar kan disebutnya insting ya yeah. ya yeah. kalau kita suka nyebut orang luar tuh istilah seleksi alam oh ya kan kalau kita bukan seleksi alam namanya iya. Yeah, yeah, itu bahasa yeah. agamanya jadi akal tabiat ini buat berkembang biak dan nyari makan makanya mereka berkelompok kemudian nyerang itu orang bilang insting padahal itu tabiat akal yang Allah kasih, jadi kalau bilang dasar kamu nggak punya akal kayak binatang, binatang punya otak punya akal punya, cuma akalnya akal garizat, akal tabiat. Oh, akal tabiat. Yang kedua akal garizat ini Allah letakkan kepada manusia, fungsinya untuk mencari kebenaran. Jadi kalau ada manusia yang kerjaannya memang Berbuat kesalahan terus tiada hari, tanpa kecuali memang dia bersalah. Bahkan kalau perlu tidurnya juga dia berbuat kesalahan. Dia sebenarnya tidak menggunakan dengan baik akal yang telah diberikan oleh Allah, berbentuk akal garizat. Jadi, semua dibimbing, nabinya diturunkan, Quran dan kitab suci sebelumnya juga diturunkan, kemudian hidayahnya yang menjadi hak prerogatif Allah ya, ya karena tidak bisa orang ngasih. Manusia ngasih Ada istilah gini, hidayah itu ada dua. Saya sering disebutkan juga. Ada hidayah tul irsyad, ada hidayah tul sebelum loncat ke situ, saya ingin uh, sedikit memperdalam tadi soal akal. Kan orang seringkali mengidentikan, mengartikan akal itu adalah sesuatu kemampuan untuk berpikir. Hmm. Nalar. Hmm. Nah kalau tadi kan dipecah menjadi akal tabiat dan akal gorizat. Hmm nah eh, apakah akal dalam konteks itu kemampuan untuk berpikir dan bernalar berlaku kepada dua akal tadi atau sebenarnya ya akal eh, apa namanya ya gimana sebenarnya gimana? <laughs> <Nanya>. <laughs> pernah gini kita beli handphone kemudian ya, uh, atau beli laptop lah suka diisi nggak sama orangnya mau diisi apa pak aplikasinya ya betul ya diinstal apa ya, gitu Berarti kan software kan ya akal juga ada gitu Akal tuh di sini nanti ini buat setelan aplikasi makan, beranak begitu-gini. Dia tinggal binatang itu inovasi. Nah, manusia itu ya, dalam akalnya sudah di setel dan gigabyte-nya luas. Makanya disebutkan dalam syair itu al-aqlu wa ma, wa ma lima akal tuh tergantung maunya dibawa apa nyampe. Jadi akal tuh artinya apa sih sebenarnya? Ya, akal jadi Ak bahasa dari bahasa Arab, ya akila akila yakilu berpikir berpikir oh, ya okay. yeah. ya pekerjaannya yakilun atau yatafakkarun kalau yakilun itu memang sudah dari dalamnya yatafakkar itu sudah berpikir tentang makanya ada ada hadis segini e apa tafakkaru fil khaliwalat wala tafakkaru fil khaliq ya oh, okay. berpikirlah tentang makhluk apa yang tercipta yeah. jangan sekali-kali berpikir Allah, tentang dia. Allah tentang makhluk tentang kholik gitu kan Dan. artinya kerjaannya itu pikiran itu bisa untuk berubah-ubah yeah, yeah, yeah. inovasi dia yeah. tapi kalau yakil itu sudah sesuatu yang mutlak yakilun maka tadi disebutkan aladina Al yakilun bagi mereka yang berakal kalau tafakar sudah inovasi hmm. Hmm, ya jadi ya, ya, ya. yakil, yakil untuk artinya memang sudah kokoh di situ, softwarenya sudah ditanam. Ya, ya, ketika ya. udah dia tafakar, berpikir dia sudah boleh inovasi, ya, menggunakan akal tadi sebagai media aplikasi untuk ya. mencerna. Baik, nah, kita lanjutkan. Nah, secara catat. fitranya, ya. secara uh, kita secara, secara sunatulunya, akal itu memang uh, ketika belum diapa-apain oleh manusia itu sendiri yang telah diletakkan oleh Allah, itu memang berfungsi untuk nyari kebenaran Pokoknya nyari bener aja ketika kebenaran nah, tinggal dia mau nggak nafsunya dikalahkan oleh imannya untuk mengikuti akal yang sudah berpikir itu ketika sudah menerima Allah kasih petunjuk hmm. kemudian akalnya itu menerima imannya besar maka dia akan terus menerobos mencari tahu yeah, yeah, yeah. Nah, tapi ke sebaliknya kalau imannya sedikit karena sebab ilmunya yang sedikit, nafsunya lebih banyak, maka dia akan patahkan. Ngapain sih nyari-nyari begitu? Itu kali yang kalau dikaitkan dengan kulo maulu dinuladu al-fitrah. Nah, ini yang kedua. Ya pertama tadi ya sudah sebutkan. Yang kedua fitrahnya. Ya. Jadi fitrahnya manusia dasarnya itu suci, baik, benar. Ya. Kemudian akalnya juga akal untuk dalam kebenaran. Nah, hidayah ini adalah suplemen vitamin vitamin daripada dirinya, darahnya, jiwa raganya, dan akal adalah tempat untuk menaruh suplemen itu. Yeah. <tuh> gitu. Jadi semua orang dikasih, yang muslim kamu muslim dikasih. Gitu. Tidak hanya kita aja, tinggal iman atau nafsu yang mengontrol. Kasih gue bilang, apakah ulama nggak mau berbuat dosa? Mau, kan dia manusia juga. Iya. Yeah tapi iman kontrol. ah jangan ini dosa ini dosa ini dosa apakah seorang penjahat seorang pendosa nggak mau berbuat soleh mau ibadah mau dia cuma nafsu mengalahkan terus ngapain sih ya gitu kan jadi betul betul sunatullahnya ada fitrahnya juga manusia semua dalam kebaikan meskipun yang terjadi itu ada kesalahan-kesalahan karena lebih banyak nafsu maka itulah fungsinya Al-Quran, para nabi, hmm. kemudian hidayah, ini semuanya bermain seperti naik mobil, bro. Naik mobil itu gak bisa cukup setir doang, gak bisa jalan, dia emang ban kanan ke kiri. Tapi kalau misalnya cuma bisa ngegas gara setirnya, nyelonong boy. Tapi kalau nyelonong doang, bisa muter, gak ada remnya, gak bisa berhenti. Gimana mau memperingatin orang di belakang kalau kita nggak ada sen? Jadi sen, rem, gas personeling, steer itu adalah uh, contoh daripada adanya akal, adanya iman, adanya ilmu, adanya ibadah, adanya hidayah. Gitu. Luar biasa. Ketika ditangkap mobil jalan nyampe tujuan. Betul -betul. Bersyukurlah orang-orang yang bekerja sebagai mekanik. <laughs> Benar, dia bisa mendakwahkan itu. Jadi begitu Artinya gini, Seperti contoh <laughs> orang yang pada setiap kerjanya dia bisa mengambil hikmah itu. Kalau gitu, lebih ruwet. Kalau pesawat, dong, lebih banyak. Iya, itu kan contoh, contoh mau mobil, mau pesawat, atau mungkin sepeda. Sepeda semakin besar, Arti gini: seharusnya semakin ketika pekerjaan manusia itu semakin maju, Makin bertambah, dan semakin hebat, harusnya semakin juga dia bisa memanifestasikan apa yang dia lakukan, bahwa ini adalah kebesaran Allah. Makanya ya, dalam hadis Allah. man nafsahu Siapa yang paham dirinya, ngerti dari ujung rambut sampai ujung kaki bagaimana diciptakan. Ya. Siapa yang paham tentang kebisaannya, hmm. mekanik mobil, mekanik semakin tinggi dia megang kapal, pesawat, kemudian pesawat tempur, harusnya dia semakin mengenal Tuhannya, gitu. ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita memang agak e, melebar. Jadi tadi kita bicara mengenai e, hidayah itu adalah berupa kebaikan. Nah, kebaikan ini dikaitkan dengan akal manusia. Nah, kenapa kemudian hewan ini e, tidak bisa kemudian mengupgrade dirinya? Karena hewan ini hanya diberikan akal e, apa tadi itu akal. E, apa? Ya, berkembang ya, biak, makan. Jadi aplikasi handphonenya ya. kalau kalau binatang itu banget cuma dikasih dua aplikasi <laughs> buat madang sama beranak gitu doang, <laughs> kawin gitu doang. Udah dia inovasi di situ. Ya, ya. Makanya dikrobok, lihat aja di apa <coughs> dulu flora dan fauna kan, ya. Ya, yang satu ngintip, yang satu jaga sini Itu dia inovasi di situ. Tapi ya. kalau manusia enggak di semua hal ini, makanya malaikat ngiri makhluk lain tunggiri ngiri dengan kalimat fi aksani takwim tadi karena manusia tidak hanya di situ bahkan dalam urusan yang lain terus inovasi 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 gitu artinya ketika seseorang itu berinovasi tanpa diberi hidayah dia inovasi Nah, hidayah ya. ini turun, berinovasi untuk mengembalikan fitrah manusia kepada kebenaran gitu loh. Karena asalnya dari surga, berharap dengan ilmu diturunkan lewat para nabi, kemudian para nabi mengajarkan tentang Allah, bertambah iman, kemudian juga berharap dengan hidayah dari Allah terbimbing. Hmm. Ya, tetap tidak keluar dari diri manusianya yang yeah. al-insanu mahlul kotowanisian manusia tempatnya salah dan lupa ya ibaratnya kalau agama iman ilmu hidayah itu kita ada di jalanan gang atau jalan raya kemudian ada pagernya kanan kiri ya beloknya zigzag tapi masih ada dalam pagar itu berarti yeah. orang ya diberi hidayah dan dia tidak lepas dari kemanusiaannya Iya yeah, okay. baik nah sekarang baru kita akan masuk ke eh, tentang tentang hidayah ya uh, seberapa penting itu hidayah dan kapan hidayah itu datang karena gini kimur kita kan dilahirkan dalam keadaan muslim ya Pak ya. Iya berbeda dengan orang yang dalam keadaan non-Islam. Artinya orang kalau di luar Islam dia mau mendapatkan hidayah ya kan dia harus berusaha dulu nih. Minimal dia mempelajari keyakinan dia. Setelah dia ragu kemudian dia belajar dengan keyakinan. Yang lain Islam lah kita nggak usah pakai belajar yang lain udah otomatis karena lahir dalam keadaan Islam. Nah, apakah dengan demikian artinya bahwa hidayah itu sudah didapatkan oleh kita yang muslim ini sejak lahir uh, atau seperti apa sebenarnya? Oke, yang pertama bahwa setiap yang lahir ke dunia itu dibimbing oleh Allah, tinggal tuh manusianya menerima sinyal apa enggak dan tentunya tidak terlepas daripada proses dan fase dari mulai dia bayi the golden age sampai dia masa balik ya kemudian barulah diberikan ya hak untuk bisa memilih ya nah. sebelumnya siapa yang menangani banyak memberi pengaruh kedua orang tuanya maka kalimat fa bawau au au ya bapaknya nanti buat yahudi nasrani atau majusi tapi yang jelas berapa banyak seperti contoh yang eh, apa namanya jomplang atau ekstrimnya seperti Musa alaihissalam dipelihara oleh Raja Fir'on. jadi nabi Musa Samir dipelihara dididik oleh malaikat Jibril jadi penjahat gitu loh itu dalam rangka setelah dibimbing, setelah diajarin ini, diajarin ini, ujungnya Allah menampakkan seperti gini: "Tetap, ujungnya aku yang oh. memberikan keputusan." Makanya, hmm. uh, ya, as, ada istilah gini: "Kalian menyampaikan saja, alaikal balak, walilah hisab kau sampaikan saja kebenaran." Tapi ingat, ya, kami yang menghisap, hmm. artinya apa kalimat? dalam Al-Qur'an dalam surah uh, Al-Qasas disebutkan ya, ayat 56 Innaka la tahdima ahbabta walakinna Allah yahdi sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk karena itu hak prerogatif aku gitu loh. Jadi jangan terus ah ngapain kita ngajarin dia? Ngapain kita bimbing dia? Belum tentu juga dikasih daya. Enggak begitu. Hmm. Ancanakan aja baliguan niwalo ayah tuh tidak hanya bicara nih saya sampaikan meskipun pahit nggak begitu karena yang dilihat adalah objeknya setelah disampaikan dia nurut atau enggak dia mengikuti atau enggak gitu jadi orang Islam dari kecil dia sudah Islam ya, ya. Islamnya keturunan berarti dong ya sementara yang non Muslim Ya, mereka lahir dalam keadaan agamanya. Padahal secara umum semua bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Berarti semuanya dalam keadaan benar dan baik. Makanya fitrah bayi ya lucu, senang kita ngelihatnya. Karena ada kebaikan Allah, ada kebenaran Allah di situ. Tinggal nanti fase lewatin balik dia mau jadi apa itu cetakan orang tuanya, gitu. Nah semuanya dikasih daya. Kita untuk memeluk Islam nggak usah ngambil hidayah karena ternyata dari kecil sudah diislamkan orang tua. Yeah. Tapi banyak juga orang Islam yang tidak menjemput hidayah yang lain. Ya. Yeah. Solat. Hmm. Dia nggak jemput. Zakat. Dia nggak jemput. Kebaikan akhlak. Makanya ada orang yang Muslim Muslim, tapi tidak melaksanakan kebenaran dan kebaikan sehingga disebutlah Islam KTP. Hmm. Nah, orang di luar Islam dia memang tidak menerima uh, hidayah keislaman karena dari kecil dibimbing orang tuanya. Ya. Tapi dia menerima hidayah yang lain. Ya, berkeluarga, mencintai, ngurus anak, itu kebaikan kebenaran Allah yang kasih gitu ya, Cuma ya. untuk menerima Islam entah dulu. Karena dari kecil ya mereka tidak didik untuk itu. Hmm. Kita juga sama. Jadi semua itu dikasih. Ya kalau gitu apa sebenarnya orang yang lahir dalam keadaan keluarga non-Islam? Apanya? Iya, <laughs> kesian maksudnya. Padahal kan segala kalau orang berpikir gitu ya. Nah, makanya ada dua jalan. Ya. Mungkin mereka juga bagi kita, bagi mereka adalah orang, Sama -orang juga. yang tidak menerima hidayah. <laughs> gitu kan. Tapi mereka harus pahami bahwa agama yang harus dianut adalah siapa yang terakhir nabinya. Hmm. Satu nabi untuk satu kaum, satu nabi, satu kaum, satu nabi, satu kaum. Selesai semua. ya. ya. Terakhir Nabi Muhammad untuk semua kaum, untuk semua manusia, untuk semua makhluk, bahkan menjadi rahmatan lil alamin. Harusnya juga diikuti itu, hmm. ya. Tapi ada beberapa kelompok yang tidak mengikuti itu dengan keyakinannya. Nah kita ya berdasarkan kebenaran yang benar-benar mutlak tugas kita menyampaikan kebenaran itu. Yeah. Ya, wa maalayna illal balagul mubin. Bahwa kita ya sampaikan aja sesuatu yang jelas, yang benar, yang nyata itu. Makanya, dalil-dalil Islam -dalil itu ada dua: ada dalil akli ya memberikan pemikiran dengan uh, masuk logika, ada dalil nakli kontekstual. Tekstual itu nas dari Quran, hadis, ijma', dan kias. Gitu. Nah, saya kembalikan ya. bahwa manusia itu, setelah dia diberikan ilmu, hendaknya tumpahkan dalam ibadah, nah, ibadah yang baik karena sebab ilmu yang baik, akan menumbuhkan iman. Iman yang kokoh, dia akan menelusuri siapa yang telah membuat kami di sini dan kemana kita akan pergi, maka dia akan ikuti cara nabinya untuk sampai kepada Tuhannya. Jadi, dia akan cari petunjuk itu. Nah, Allah dan nabi membagi petunjuk ada dua. Ya. Ada hidayatul irsyad, ada taufik, hidayah hidayatul irsyad, ya kalimatnya disebutkan sebenarnya mungkin tahu jihad nasihat bimbingan kulaimat kalimat-kalimat baik nasoih ya nasihat nasihat yang datang dari orang soleh baik itu kedua orang tuanya yang soleh gurunya yang soleh atau mungkin dari anak kecil baik ya pak Ustadz itu kan oh, nggak boleh kata guru saya oh oh tahu juga oh ya 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 maka kalau mana unzur makola wala tandur mankola lihatlah ucapan jangan melihat siapa yang bicara karena kebenaran itu bisa keluar dari mulut siapa saja bahkan bayi baru lahir kemudian dia tiba-tiba ada ucapan Allah oh, Allah gitu kan itu kebenaran dari Allah jadi Allah tuh banyak memberikan tanda dalil ada dua dalil akli dalil nakli akli rasional logika nakli dari Quran dan hadis hidayah ada dua hidayah itu lisat dari manusia soleh, hidayah itu taufik mutlak dari Allah. Nah, caranya Allah memberikan tanda-tanda kebenaran Allah. Nah, tanda-tanda itu namanya ayat. Nah, ayat terbagi dua: ayat Kauliah Quran, ada ayat kauniyah keadaan orang. Lihat, kok bisa ya, sama-sama rambut, tapi kok satu bisa panjang, satu nggak bisa Itu gue pikir, ya, rambut bisa panjang alis kok enggak Padahal jaraknya dekat deh. Jaraknya dekat. Iya enggak, ini panjang. Kenapa kok kuping di kanan kok kiri ya? Kenapa yeah. satu enggak di kanan, satu di belakang kan tukang kacamata keder. Iya yeah, betul. Gitu. Kenapa hidung lubangnya ke bawah enggak ke atas? Hujan yeah. banjir. Yeah, Jadi yeah. ini kan contoh kecil aja. Kenapa kita di semuanya berpasangan, kenapa hati cuma satu gitu ya itu tadi karena hati hanya milik Iya, oh, enggak Allah. yang satu lagi harus dicari. Oh, <laughs> itu plesetan plesetan ala itu. <laughs> <laughs> itu kayak ya Allah, apa sih bedanya kamu sama dengan angka dua <laughs> <itu, laughs> kan? ya, belas? kalau angka 12 ada duanya, kamu enggak ada duanya. <laughs> <laughs> Ini kenapa? Oke, okay. jadi? jadi kembali lagi tadi ke ya. hidayatul apa ya Hirshad, Hirshad. dari ah. orang. Jadi kita memang untuk bisa sampai kepada petunjuk Allah, hidayah taufik nggak bisa langsung kecuali Allah tentu ada orang yang dia nggak pakai ngaji nggak pakai datang ke majelis nggak dekat sama ulama tiba-tiba lagi diem tahu-tahu langsung soleh <tuh -tuh. langsung baik itu udah nggak bisa dicari. Ah, udah diam aja nggak mana mantar juga Allah kasih udah kasih makasih. Nggak begitu. Untuk bisa sampai pada hidayah taufik, maka harus melalui hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, guru, ustaz, kiai, ya, habaib ya, ataupun siapa tukang sapu yang soleh. Yeah, yeah. Ya, nanti terus istiqomah di situ dia akan sampai ditentukan hak prerogatif hidayah mutlak namanya hidayah itu taufik dibetot ada orang yang nggak pakai hidayah turis langsung dibetot tapi sejuta satu. Kita kan nggak tahu, makanya normal tetap ngumpulnya di majelis. Kamu iya, iya. orang soleh. majelis taklim, mujakoro, majelis uh, zikir dan sebagainya yang baik-baik baru bisa yeah. sampai ke sana. Nah, saya ada sedikit cerita unik sebenarnya Gimo. Ini terjadi di sahabat saya dulu salah satu personil senada ya. Erwin, waktu kecil dia non-Islam nih. Nonis. Iya, okay. rumahnya tuh di dekat uh, di Senen daerah Galur ya hmm. dekat trail percetakan nah dia ngumpul ya teman-temannya waktu masih kecil nih terus uh, biasa kan anak, anak dulu suka ada ngaji ya hmm. ya kan lo oh, dia dia nggak ikutan terus sama temennya ngobrol eh lu agamanya apa Gue Islam dong uh bangga yang Islam lu gua bukan Islam nggak sebutin lah ya terus kata yang Islam ah gak enak agama lu enak agama gua emang kenapa coba gue nih ketemu Tuhan gue satu hari itu lima kali Lu cuma sembuh sekali. Itu juga kalau nggak hujan katanya. Oh. <laughs> nah, anak dari anak situ anak-anak tersentuh. Loh, oh. ini bahasa anak loh. Bahasa anak ya Pak ya. Dia tersentuh, akhirnya dia pengen masuk Islam. Nah, ternyata setelah dilihat, bapak ibunya itu nikahnya beda agama. Okay. Dilihat KTP-nya beda. Tapi, ya dia juga bukan karena, karena tadi. Akhirnya dia mulai belajar puasa. Ya orang tuanya, bapaknya nggak tahu gitu. Nah, Hidayah yang seperti tadi ini termasuk hidayah yang mana? Ya itu kan hidayah irsyad ya. Artinya padahal terlalu ringan ya. Iya. Apakah kedua Tua hidayah? Lomang. Hidayah itu taufik itu turun. Pertama irsyad dulu, buktinya dari ucapan yang sangat sederhana. Ah. Mungkin boleh dibilang sebenarnya itu lebih lebih mengarah kepada ledekan, candaan, Betul. atau mungkin sindir, atau mungkin saling bully ya. Tapi dulu kan belum viral buli bulian Kita dari kecil juga udah udah mengalami bully sebelum keluar kalimat bully itu sendiri gitu kan. Sebelum kita kenal, padahal bahasa itu iya. udah lama. Ya artinya gini, dia nggak lama memeluk ajar Islam atau belajar tentang agama Islam. Tapi sebelumnya dari apa? Karena sebab ucapan tadi kan. Iya. Nah, ucapan tadi Hidayatul irsyad dari siapapun. Hatta sampai dari anak kecil. Ya nggak lama kemudian pelajari. Berarti Allah mulai memberi dan hmm. dia mengambil sebab yeah. ada orang yang datang ya kemudian dia menerima nasihat namanya hidayatul irsyad. ketika yeah. pulang setelah dia tangkap dia nggak langsung eksekusi di situ bermain kata ustadz gini 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 di majlis oh iya benar juga iya benar juga itu namanya hidayah hidayatul yeah. irsyad. ketika pulang dari majlis sampai ke rumah maka bermain iman dengan nafsunya hmm. ya kalau imannya besar karena sebab ibadah yang baik sebelumnya ibadah yang baik disebabkan karena ilmu yang kokoh, maka menanglah imannya di rumah dia langsung eksekusi. Iya. Nah, ketika pulang nafsunya itu lebih besar, ibadahnya sekedarnya karena sebab ilmu yang tidak kokoh, maka ambiar semua yang didapatkan di majelis ilmu gitu loh. Makanya hidayah itu ketika dapat langsung ditangkap, langsung dieksekusi. Ya. Karena hidayah hari ini berbeda dengan hidayah besok. Iya. Sebagaimana Sholat subuh hari ini berbeda dengan sholat subuh kemarin dan besok. Gitu. Benar. Jadi Islam itu memberikan celah pada setiap saat kebaikan-kebaikan dan pahala, juga pada sisi lain potensi itu bisa ber berbuat dosa dan kesalahan. Benar-benar. Makanya karena umurnya pendek gitu, ya. Kalau nabi yang lain umurnya panjang 400, 500. Hmm. Kita sesuai dengan nabinya 63 tahun, maka setiap senti jarak, setiap detik waktu, setiap eh, apa, perubahan daripada gerak itu ada konsekuensi Allah. Ini pahala. Jadi suka gini juga. Memang menarik tuh. Jadi ibadah yang sekarang sama ibadah besok itu beda. Berbeda. Jadi pernah ada yang nanya sama saya. Bang Agus gimana sih caranya sholat husu? Wah kalau saya kan nggak seperti mau menjelaskan dengan dalil kan. Kalau saya tuan tanya begini. Pak selama ini sholat pernah gak ngerasa dikmat banget? Dia mikir, Pernah. Ya udah diulangin lagi aja saya gitu. <laughs> iya benar. Itu kan bahasa ya, Tadi, ya jadi iya. mencari gitu loh. Uh, ada sesuatu yang membuat kita itu terkenang. Nah makanya ada yang namanya nostalgia. Kayak misalkan gitu mendengarkan Kimu membaca Quran ini. Oh koknya enak ya ayatnya gitu. Jadi terbayang sesuatu. Jadi ada hal-hal yang iya, iya. kayaknya enggak. <laughs> ya, benar. Tuh itu. <tibunas ala quadri 'u. tibunas> kita kan bicara sama orang yeah. lihat market dong nggak oh. boleh kental ya ketika orang nih kayaknya kalau dijawab pakai dalil malah tambah mpu yang kayak dia bukan karena karena gue nya kaget ya itu dua-duanya dua dalam tarap yang begitu maksudnya <laughs> oke okay, kita lanjut lagi tadi Hidayatul irsyad sama Hidayatul tuh itu taufik. taufik makanya ada orang namanya taufik hidayah hidayah betul, taufik betul. ada taufik Irsyad, itu sebenarnya ngambil daripada fase petunjuk ya, hidayah iya. gitu Nah sekarang hidayah itu kalau tadi Kimo mau bilang nih hidayah itu sebenarnya itu datang e, dalam kehidupan kita itu berulang kalikah atau hanya sekalikah atau seperti apa gitu? Ya fase waktunya karena ini juga hak prerogatif Allah jadi hanya Allah yang tahu tapi yang jelas orang yang diberikan hidayah itu ada orang yang dipilih kalau ternyata semua manusia mendapat hidayah ya semuanya dipilih karena Allah oh. sayang pernah nggak ada Kusen itu buat kursi, buat meja, segala macam. Kemudian, semuanya kan disayang, Pak. Ini, Pak. Eh, uh, yang ini bagus, tapi ada buatan yang lebih bagus. Amani disimpan ini, nah, oh. Allah juga sama begitu. Dia ngelihat makhluk ini adalah buatan terbaik. Asari takin, ada buatan yang memang jadi andalan, dibanggakan Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Gitu kan? Ya, semuanya disayang, dirawat. Nah, dirawatnya manusia itu tidak seperti dirawatnya benda yang dilap, dibungkus, yeah. dipastikan manusia itu dirawatnya dengan hidayah, kemudian diberikan kesehatan, ditutun iman ya dan dan hidayah itu adalah anugerah dan dari semua anugerah hidayah terbesar adalah diberikan hidayah kegemaran beribadah. Nah ini nih ada yang bertanya dari Aduh, buah, keluar terputus-putus ya. Erwin uh, ini, Pak Kapten ini orang Assalamualaikum saat kenapa nggak langsung aja nanya? Iya malu-malu dia. <laughs> yeah. uh, Berbagi dong, saya mau tanya, mengapa Allah tidak memberikan hidayah yang sama kepada semua orang? Sehingga semua orang beriman kepada Allah. Terus bagaimana wujud hidayah Allah itu? Bagaimana wujud bimbingan dan petunjuk Allah itu? Kenapa kita harus menunggu datangnya hidayah Allah untuk berubah? Mohon penjelasan. Ya, yang kedua ini nanti akan kita sambung. Yang pertama, jangankan sama. Seluruh manusia dikasih petunjuk juga Allah mampu. Ya. Ada ayatnya kita bacakan. Walau sya'a la amana man fil ardi ya kulluhum jami kalau Allah mau berkehendak kalau Allah pengen semua manusia dikasih petunjuk satu-satunya secara menyeluruh kemudian apakah manusia itu ya bisa memaksa untuk orang untuk berbuat hidayah tidak nanti terus bagaimana indahnya kehidupan di dunia kalau semua tuh orang baik Sementara selain manusia itu ada langit bumi, matahari, bulan, surga neraka, laki-perempuan. Kemudian pagi, petang, siang, malam. Kok giliran manusianya yang yang menjadi kebanggaan Allah semuanya baik. Di mana kejahatan itu? Hmm. Gitu loh. Juga bukan berarti kita itu eh, apa kemudian tidak menyukai kebenaran dan pengen kejahatan. Yang jelas seperti ada ucapan begini. Semua kaum itu dibasmi oleh Allah. Kenapa Yahudi? Enggak. Ya. Kenapa disisakan Yahudi? Ya. Nanyanya sama Kiai menjawab, kalau Yahudi dimatikan, dibasmi, kamu masuk surga pakai apa? Iya gitu. betul. Jadi fungsi, makanya ya. satu orang itu menjadi penguji yang lain. Betul betul. Ya, sebagaimana rezeki, kemudian keberkahan, musibah tu komin farhatun indah komin akhor. Terkadang musibah satu kaum ya menjadi kebahagiaan bagi kaum yang lain. Ya. Ada orang yang berbuat kejahatan. Kemudian ada orang yang mendengar dan melihat. Misalnya dua orang lihat kejahatan itu. Langsung astagfirullahaladzim itu orang jahat banget ya. Padahal bisa jadi orang yang lihat itu. Tadinya imannya cuma 20. Gara-gara melihat orang lain jahat luar biasa kepada orang. Sampai melukai bahkan membunuh. Kemudian yang dua ini melihat. Astagfirullahaladzim. Akhirnya berlindung. Naik imannya jadi 50. Gara-gara oh, melihat sebuah. Berarti iya. dia mendapatkan hidayah dari perbuatan jelek ya? Iya, artinya menangkap dari mana aja. Luar biasa. likulli syai'in hikmah. Allah menjadikan segala sesuatu. Ada orang menangkap menangkap kebaikan itu dari kebaikan orang lain. Yeah. Ada orang yang jadi baik menangkap kebaikan itu dari keburukan orang lain. Hmm. Ada juga orang yang baik dengan melihat orang lain baik malah jadi jahat. Aduh, ada. ya? Ada. Contohnya apa? Yang ngomong sama yang dengar ini contoh satu ada orang ahli sedekah <silence> ya. ahli sedekah kemudian dia dibagi sedekah sama si A ini ya, ya dikasih alhamdulillah pertama awalnya dia ya Allah alhamdulillah ya Allah makasih itu orang baik banget nah ternyata dia ngasih lagi ngasih lagi tumbuhlah airnya tamaknya ya atur aturan dia malah berterima kasih padahal malah tamak Kemudian ternyata di waktunya saat dia butuh dia sedekah yang lain, timbullah dia khasut iri dengki, fitnah, kemudian mulai mengadu domba, namimah. Itu namanya orang awalnya jadi baik ya menjadi tidak baik gara-gara kebaikan orang. Gitu loh. Makanya fungsi ilmu, ibadah, iman, akhlak itu harus kokoh. Ya, ya. Untuk menerima hidayah turun atau dari ilmu menuju ibadah, terus tunggu hidayah. Dari ibadah tunggu iman, terus jemput. Jadi, terus. jadi kalau tadi jawaban saya menjawab pertanyaan yang kedua dari kaptennya. Ya, mengapa kita harus menunggu? Bukan nunggu, kita harus jemput. Sebagaimana keajaiban itu bukan ditunggu. Keajaiban jangan ditunggu. Yuk kita tunggu keajaiban. Nggak begitu. Jadi kita jemput keajaiban itu. Tapi bukan berarti dengan diam ya Apa kewajiban kita kepada Allah? Ya ibadah. Tunaikan haknya Allah. Itu termasuk menjemput. Oh, bagian menjemput ibadah. itu dengan ibadah. Iya, menjemput dengan ibadah. Sebagaimana ya, ya. orang... Be... Be... Termasuk juga barangkali kalau ada sebuah niatan khusus ya. Nah, contoh. Niatan khusus, lagi suka sama siapa gitu. Uh -uh. Nah itu juga harus dijemput berarti? Ya dijemput dengan berdoa oh. kepada Allah. Sang pemberi jodoh. Bukan oh, dijemput Asyalam. orangnya. Kalau jual itu dijemput orangnya. <laughs> gitu. Berarti nggak boleh tinggal diam dong ya? Iya, itulah itu kalau itu memang oh. sunatullahnya insting atau apa namanya laki-laki ya, laki-laki okay. kan me, kan di. Ya. Oh. Ya. Bagaimana wujud bimbingan? Wujud bimbingan, ya kadang-kala -kadang gini loh, ada orang yang merasa uh, apa ya? Ini contoh gini nih, saya potong ya Pak, wujud hidayah yang diterima oleh manusia itu perumpamanya seperti orang yang haji mabrur. Karena Haji Mabrur itu bukan orang yang, Alhamdulillah saya umroh, pas tawab gampang. Pasai, pas sa'i lancar. pasti Bukan itu. ya Mungkin itu memang anugerah juga. Tapi disebut Haji Mabrur adalah yang dia setelah pulang, umroh makbulah, Haji Mabrur adalah yang setelah pulang dari umroh, setelah pulang dari haji, bertambah kebaikannya. Gitu loh. Yang tadinya sholat sedikit jadi banyak, yang tadinya nggak sholat jadi sholat ya yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa ya, nah, ya, orang ya, menerima ya. hidayah dengan baik sebagaimana hidayah itu cuma kalau haji umroh kan sewaktu-waktu kalau Allah memberikan hidayah itu dia terus ya sesuai maunya pagi siang hmm. petang satu yang kedua ya besar porsinya sesuai dengan maunya Allah itu ya. hak prerogatif itu tidak hanya eh, apa Perintah hidayah turun, bahkan besar kecil banyak sedikit itu sampai ke situ mutlak hak prerogatif ya. Allah. Dan dia datangnya sekotak sekotak ketika manusia menerima. Ada orang nggak sholat diturunkan hidayah, dia tangkap, kemudian dia sholat, tapi misalnya dia belum melaksanakan secara berjamaah. Nah, kemudian dia istiqomah sholat, ditangkap lagi sholat di berjamaah ditangkap lagi kemudian dibelajar lama-lama dia memimpin organisasi di masjid juga dalam puasa terus jadi ketika ditangkap diamalkan ditangkap diamalkan terus sampai pada derajat awalnya muslim kemudian menjadi mukmin beriman kepada Allah naik lagi dia menjadi orang yang mutakin, orang yang bertakwa melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya naik lagi muksin bukan alatas muksinin orang yang terus mencari kebaikan dan kebenaran gitu loh. Masya Allah. Ya. Nah, terkadang juga apa mungkin gini Kimbo? Uh, apa ya orang kalau saya itu mengistilahkannya itu adalah orang yang tersesat di dalam cahaya. Jadi gini, ada orang mungkin yang mendapatkan hidayah, kemudian dia menjadi baik. Nah, ketika dia menjadi baik, justru akhirnya dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa diri yang paling soleh, merasa diri yang yang paling taat, gitu ya. Ya. Nah, sehingga uh, saya mau istilahkan itu Ini adalah orang yang tersesat di dalam cahaya Justru hidayah yang datang dari Allah Itu membuktakan mata dan hatinya Nah pertanyaannya adalah Apakah memang ketika kebaikan awal itu Sebelum muncul kesombongan dia ya, Itu adalah hidayah? Ya, semua kebaikan itu datang dari Allah Mutlak milik Allah okay. Dan itu adalah hidayah Dan akhirnya hidayah. bisa memungkinkan juga Kemudian terpleset Contoh, ya Contoh ya. lah ketika seorang ngaji di majlis taklim, bapak nggak bisanya apa? Saya bisanya banyak, nggak bisa banyak nih. Quran belum bisa, ya udah belajar Quran. Bapak bisa ilmu ibadah nggak? Nggak bisa juga, ya belajar fikih. Bapak tahu bagaimana Nabi gini? Oh nggak tahu, ya belajar hadis. Bapak tahu nggak sejarah gini? Oh nggak tahu, ya belajar tarikh. Jadi hidayah juga tidak hanya truk satu. Kemudian muter di situ banyak hidayah hidayah seperti pelajaran harus belajar tafsir kemudian fikih usul fikih hadis mustol hadis oh, sejarah akhlak iya. maka hidayah juga saya pengen memperbaiki puasa ah. maka dijemput hidayah puasa dengan mencoba puasa sampai dia menikmati duduk di situ ah saya pengen tambah lagi ah sedekah maka dijemput dicoba jadi menjemput menjemput itu dengan mencari ilmu tentang sedekah apa sih balanya dari mulai dari 10 Yeah. Manja abil hasani hasanati falahu asru Amsaliah. Dia coba tambah lagi minimal 10. Maksimalnya pertengahnya 700, maksimalnya ad afan mudu afan berlipat-lipat sampai tak terhitung. Sampai di akhirnya duduk di situ settle, dia tambah lagi dia sedekah untuk apa? eh berbuat amal ya, umroh tiap tahunnya, hajinya dipenuhi, kemudian dia ada amalan apa? Duhanya, tahajudnya atau zikir apa pagi? Dijaga itu istiqomah, gitu loh. Ya. Nah, maka akan terus ditambah hidayah itu. Seperti rezeki. Hmm. Aisyah Kartum, la zinadakum walain kafartum biasa Siapa yang bersyukur atas nikmat? Kita kan melihatnya nikmat itu bahwa itu rezeki saja, duit saja, harta saja. Padahal diantaranya tadi adalah di selain nikmat yang terbesar bahkan adalah petunjuk dari Allah. Itu. Ditambah lagi, ditambah lagi. Nah, berkurangnya hilangnya hidayah juga sama. Sepetak-sepetak, sekotak-sekotak, selangkah-selangkah sekarang nggak mau ini. Terbiasa seminggu, sebulan, setengah tahun, setahun. Lama-lama dia akan tinggalkan lagi. Lama-lama sampai akhirnya tidak mau beribadah sama sekali. Oh. Hmm. Gitu. Sama kayak penyakit cancer. Lah. Ya, untuk bisa sampai pol, itu butuh waktu yang lama. Untuk bisa sampai pada uh, stadium 4 tuh bisa ada empat 4 tahun, 5 tahun. Gitu. Orang untuk bisa baik, nggak bisa instan. Orang hmm. untuk bisa jadi penjahat, nggak berasa tahu-tahu tahu-tahu dalam kondisi lingkaran seperti itu. Jangankan hidayahnya, jangankan ibadahnya, jangankan imannya. Ternyata baru nyari ilmunya saja ada tahapan-tahapannya. gitu Ya, kata Imam Ali, lantana lal ilma illa bisit tatin saumbika di habibayani. Zakain wahirsin wastiban wazadin tulis zaman, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan enam langkah. Enam-enamnya harus nggak bisa satu ya. doang. Cerdas, sabar, modal, kemudian juga tamak, rakus, kepo, kemudian dekat dengan gurunya, dan waktu yang panjang. Itu baru tahap pertama bahwa hidup untuk bisa kembali kembali balik dalam surga itu harus ada tuntunan dan itu ada ilmu. Nah sekarang setelah ilmu dapat, tumpahkan dalam ibadah. Ibadah, ya, dalam rangka mempraktikkan. Ya, ya. Oh, waktu yang lain. Baik. Uh, ya kalau ada yang mau bertanya secara langsung silakan. Siapa? Ada yang mau bertanya boleh raise your hand. Sama mungkin speakernya aktif. Iya. Silakan ya. Ini kita uh, yang baru bergabung ini saya sedikit uh, merangkum. Jadi tadi kita sudah berbicara uh, hidayah Tun Irsyad dan hidayah Tun taufik. Iya. Dan kita semua. Uh, yeah. sampai pun level siapapun nggak berhenti nggak pertama nggak berhenti untuk belajar ilmu nyari ilmu bahkan semakin yeah. nambah ilmu semakin merasa kita paling bodoh jadi saya Ustad Guswar, Jama'ah hatta Kiai habaib siapapun nggak boleh berhenti untuk mencari ilmu maka dari situ filosofinya tidak boleh berhenti untuk mencari daya kalaupun kita menyampaikan pertama ya kebenaran harus disampaikan yeah, yeah. yang kedua memang Allah yang minta Udah tebarkan saja ilmu, kau ajarkan saja, kau siarkan, kau dakwakan, tapi ingat, ujungnya aku. Gitu loh. Ya, seperti Rasulullah ketika meminta kepada pamannya Abu Talib, wahai paman, isyad. Ya, ucapkanlah kalimat syahadat. Selanjutnya aku, kau sudah pernah berjuang dan membela aku. Sampai ketika Abu Talib dirayu oleh penghulu-penghulu kafir Quraisy katakan ya. Muhammad kalau dia pengen harta kami siapkan pengen wanita kami akan bariskan pengen gunung uh, pangkat jabatan pasti kami akan tempatkan nah, kemudian Abu Talib melayu Rasulullah ya sampai Rasulullah berucap lau wadoa fil yamin fil, uh, fil, fil yasir kalaupun kau letakkan matahari di kaki kanan. tangan kanan kaki kiri ya pasti ya aku tidak akan berhenti mau menggibarkan dari situlah kadang lihat ponakannya nih Rasulullah hebat maka dikawal ya dalam cerita ada yang menyebutkan bahwa uh, ini kisahnya yang masih muhtalifah tapi saya meyakini bahwa sampai di ujung hidupnya Abu Talib ya, belum belum Islam belum Islam maka diminta dibimbing ketika saat akhir hidupnya paman uh, ucapkan nanti selanjutnya aku karena sedih karena yang paling membina dan membimbing serta mengawal dua orang Siti Khadijah dan Abu Talib maka ketika wafatnya keduanya di tahun yang sama disebut Amul Huzen ya tahun kesedihan karena dua orang yang membackup sisi harta yeah, yeah, yeah. dan sisi birokrasi keamanan itu adalah Abu Talib sebagai bangsawan dan degotnya orang Quraisy nah turunlah ayat itulah asbabun nuzul inna kala tahdi man ahbabta sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk walakin Allah yang punya urusan itu. Nah ini ini menarik ya, ba, ya? jadi kalau kita hmm. mau sedikit merenung ke dalam. Sekarang kan gini, hmm. kalau kita mungkin menggunakan logika manusia, misalkan gitulah seorang gubernur atau seorang pejabat datang, hmm. ya kan membawa asistennya, hmm. otomatis itu kan urusannya gampang gitu ya, hmm. ya, yeah. ya kan, hmm. otomatis ke bawah. Nah ini kan sebuah sangat luar biasa. Apa sih kurangnya Abu Thalib? Hmm. Udah melindungi Rasulullah mempertahan istilahnya pasang badan, kata orang Betawi ya, bilang ya. ya, udah seperti itu ya. Apa susahnya sih Allah tuh ngasih hidayah? Tau, beliau udah banyak kebantu Rasul, kira-kira gitulah <tuh> ya? Kan, ya. kok susah? Ya Allah udah tinggal iya belok dikit kita gitu. Ya, ya. Harusnya gitu ya? Nah, harusnya, harusnya begitu ya. maksudnya. Ya. Sekarang gini, <tuh> uh, Pak Kapten Kuliah ya di satu universitas daftar. Saya ikut kuliah, tapi saya nggak daftar. Tiap hari ikut kuliah, semester ujian ikut kuliah, KKN ikut segala macam. Akhirnya wisuda sudah. Boleh nggak saya ikut? Dikasih nggak saya ijazah? Kapten dikasih, saya dikasih. Kira-kira saya berhak nggak dapat ijazah? Karena saya nggak daftar. Kuliah mah ikut. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena nggak daftar, makanya nggak dapat ijazah. Nah, Ashadu Allah ilaha illallah daftar. Register. Gitu. Register oh. gitu Registrasi. Anda Muslim? Apa? Apa namanya? Uh, apa sih kalau orang itu bilang? Paskot yeah. ya? Iya. Paskotnya adalah kelima syahadat. artinya harus diakui, nggak bisa. Nah, sebenarnya kalau dalam kisah Abu Talib, apa kesuka ke keberatan beliau itu untuk? Allah ya. alam biswab. Ya, karena orang dedengkot dari bangsawan Quraisy itu memang memang sangat kuat dengan dengan apa namanya literatur sejarahnya kuat sekali dengan adat sekali ya yeah. ya, nggak paham yang jelas tadi ujungnya adalah tadi wah oh, hidayah Allah mungkin tidak kasih atau mungkin ada kejadian juga di ujungnya beliau berucap syarat kita nggak tahu gitu kan oh. yang jelas ya tadi kalau sudah berjuang kayak apa ternyata tidak berjuang hidayah itu tadi inna di kamu gak bisa ngasih petunjuk, gak bisa sama seorang gitu sampai urusan gitu. Padahal dia memperjuangkan Nabi, bertahan, ya, ya, bahkan ya. mengiringi Rasulullah berjuang, mengibarkan agama. Ujungnya itu tadi. Secara tauhid, Allah hanya yang menampakkan awas. Bagaimanapun, ya dia berjuang tapi urusan iya. itu urusan aku jangan kau colek, -colek gitu loh. Makanya kenapa kemudian kita tuh sering dikatakan bahwa nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman ya. Dan nikmat Islam. iman Islam. Makanya Jadi di dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah al itu ya kita kan bilang ihdinash siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Siratal ladzina an'amta, waktu kecil kita menerjemahkannya cuma yaitu jalan orang yang telah diberi nikmat. Seolah-olah nikmat itu ya punya makanan, punya uang, punya pangkat, jabatan. Padahal an'amta di situ adalah orang yang diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Yang kedua, naik lagi nikmat hidayah dan mampu mengikuti kebenaran. Jadi tiga, pertama nikmat. Orang yang diberi nikmat, ini kan anugerah, pilihan. Yang kedua, ya nikmatnya nikmat hidayah lagi, petunjuk. Ternyata hidayah, kemudian yang ketiga, mampu mengikuti kebenaran. Tidak hanya KTP-nya Islam, keluarga Islam, Islamnya keturunan, tapi dia cari tahu apa sih daripada kebenaran dan hakikat Islam. Kemudian dia yeah. sholat, dia cari tahu sholat bagaimana, wudhu bagaimana, mandi jun bagaimana, dia cari tahu bagaimana kebenaran Nabi, kebenaran Quran, kebenaran surga, neraka, dan gaib. Terus tidak wajib dapat. Yang wajib cuma nyari urusan hasil. Tunggak itu urusan Allah. Yeah, iya, gitu. yeah. iya. Dan ambil sekarang kita ngomong begini tuh ngomongin sesuatu yang masih running gitu, ya meskipun urusan ajal itu ya urusan Allah lagi kapan tahu. Yang jelas nggak boleh berhenti kita sampaikan aja dulu. Ya kalau kalimatnya, tempatnya, waktunya itu kembali kepada keilmuan seseorang. Yang kedua ya bagaimana melihat market. Jadi para marketing-marketing dunia itu mereka melihat bahwa kacang saja bisa jadi nomor satu. Ya, ya tapi ya. juga harus marketnya tepat. Nah, ilmu ya. tidak hanya sekedar keluar, tapi lihat siapa yang disampaikan. Makanya ada ucapan apa sih di dunia yang mulia ilmu? Ada nggak yang lebih mulia dari ilmu? Pemanggul ilmu para ulama. Ada nggak yang lebih mulia dari keduanya? Kaifiah, metode cara. Ilmunya oke, okay, ulamanya oke, okay, caranya nggak oke, okay, nggak nyampe gitu ilmunya nggak ada ulamanya oke okay, punya akhlak ya metodenya ada ini eh, nyampe -nya sedikit jadi tiga tiganya itu harus benar nah jadi ada nggak kaitannya antara hidayah dengan penyampai jadi gini mungkin ada orang yang selama ini misalkan nih oke okay. asa biasanya tuh begitu misalkan ketemu sama Kimo, aduh kayaknya saya mendapat hidayah dari Kimo nih. Kita dapat hidayah terus kita dapat musibah ya. Enggak sebelumnya. Kayak kita ya. Jadi mungkin orang anggap uh, sebelumnya saya tidak mendapat kalau orang sekarang mungkin dibilang enlightenment gitu ya, pencerahan. Jadi gini, kal inilah apa namanya? misterius serta hebatnya Allah itu. Ya. Kalau harus dengan cara yang baik dan kita lihat banyak ulama yang penyampainya baik. Harusnya semuanya juga sudah sadar dan taubat. Tapi tetap sebaik apapun ya hidayah urusan Allah caranya ilmunya oke okay. ulamanya oke okay. kaifiah metode torikonya oke okay. dari seribu umat ya, seratus orang ternyata yang dia nggak belum belum taubat tetap kembali hidayah urusan Allah gitu loh jadi nggak tapi kan ada juga <laughs> ada juga yang caranya sederhana nggak maksudnya dengan dengan orang tertentu gitu kan yeah. Ya kan justru mendapat. Itulah misteriusnya. Ada hidayah itu Allah kasih wasilah lewat sini. Oh. Dia nyarinya kemari. Padahal udah keren. Oh, ternyata nggak dapat. Melempem. Samsung. Ketika dia lagi santai ketemu sama ini nyampe gitu. Gimana mau perasaannya sebagai orang yang memberikan hidayah? Apa menjadi iya. menjadi jalur hidayah? <laughs> udah kayak Tuhan jadi. <laughs> yang jelas Al Quran <laughs> bilang kan. Wa betagu ilaihi wasilah. Carilah oleh engkau jembatan. Nah, nah kita ini jadi jembatan. Iya, iya, iya. Acara Sisa TV Zoom ini jembatan. Nanti ibu-ibu bapak ini, iya ya, iya ya, iya ya. Iya. Nah, itu berarti nah. kan hidayatul irsyad. Nah, wasilah ini jadi hidayatul irsyad. Iya, kemudian iya, iya. setelah kita bubar selesai, iya. kemudian dia pikirkan, dia coba lakukan apa yang dia sedikit mengerti dan paham. Iya. Dia cari tahu terus, dia pikirkan, istiqomah di situ iya. dengan perang gejolak hawa nafsunya, amarahnya, tuh. keterbatasan ilmunya, keterbatasan ibadahnya, tapi terus dia cari. Nggak lama turun tuh hidayah taufik, InsyaAllah. dibetot sama Allah. Kalau hidayah taufik itu sudah turun Allah pilih, maka orang ada di jurang hitam paling legam pun tiba-tiba ada di atas gunung, di atas awan gitu. InsyaAllah. Dan makanya kita kadang doa ya Allah, pengen banget tunjukkan kepada kami. Kalau para nabi doa, tunjukkan kepada kami, biar orang itu paham. Turun mukjizat. Kita kan nggak punya. Gitu loh. Gak usah dibuat orang. Buat kita, ya Allah. Ada dalam doa kita nih. Ya Allah pengen tiba-tiba langsung. Udah sholat aja deh. Puasa aja deh. Zakat aja deh. aja dulu. Ibadah, Quran aja, zikir aja. Dulu terjadi zaman Rasul. Sholat ya kerjaannya. Puasa aja tiap hari. Terus ditegur sama Nabi. Istrimu manusia, kamu juga punya hak untuk menikmati hidupmu. Jadi betul-betul kita ini dalam bukan kebingungan bukan sesuatu ya Allah banyak betul yang harus kita kerjakan makanya aneh ada orang ya muda dia kemudian hidupnya hanya begitu gitu aja itu nekat banget nekat apalagi yang foya foya gitu ternyata tua lagi tuh gimana itu <right Kivol For otrosky> <laughs> <Zelda> jadi kita berharap mudah mudahan ya kita yang berkumpul di sini baik itu melalui uh, apa namanya zoom maupun yang hadir langsung minta diluruskan niatnya. mudah-mudahan ya forum kita kita ini ngaji kita ini bisa mendatangkan hidayah. jadi yang jangan cuma sekedar datang pengen melihat wajah kimo ya mohon <tuh> diluruskan. karena sayang gitu gitulah apabila hanya sekedar datang lihat di apa di zoom cuma melihat tampangnya kimo coba di zoom di sini pak. Nah, itu biasanya kalau ngomong sini, kalau da, ngomong begitu itu biasanya buat ibu-ibu ini bawa-bawa semuanya. <tuh> apaan, gitu. <tuh> Anda biasa menjual barang ya? Aduh, Masya Allah. Makanya fungsi kita ini ya. dalam surah Al-Ghoshiyah ayat 21 tuh Fadzakir inna ma'anta mudzakir las ta'alaih bimusaidir. Ya, kasih peringatan. Karena ya. tempat lo di situ, kau tidak punya hak untuk bisa merubah manusia. Gitu loh. Nah, ya. ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Ibu Siti Fatimah. Assalamualaikum Ustadz. Tanya ya, ada tetangga non-Muslim, setiap dia melihat masjid selalu bercahaya. Ketika ada azan, dia senang sampai hafal lafaz azannya. Yang jadi pertanyaan, apakah itu merupakan hidayah buat dia? Kalau iya, bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan hidayah Islam tersebut? Nah, ya, pertanyaan ini kan sebenarnya penjabarannya ada. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ini, larut bahwa setiap kebaikan, kebenaran. ya. Yang tentunya Islam ini adalah agama yang benar, agama yang hak. Bukan terbenar, terbaik. Ya, kalau terbenar, terbaik. Ada yang benar, ada yang baik. Kita bukan better, the better religion. Tapi kita memang the right religion. Nah, you understand? Yes, Jadi okay, itu kita yang benar. Artinya apa? <laughs> Ketika ngeliat rumah ibadah, yeah. kemudian sepertinya mungkin ucapannya cahaya. Itu Allah kasih petunjuk. Hmm. Sudah berapa kali dia melihat masjid seperti itu. Sampai di hafal azan, dia terima itu hidayah. Ishak, orang yang azan, suaranya ya. ketika dia stuck di situ. Padahal Allah sudah menurunkan hidayah Taufik, maka bisa jadi jangankan hidayah Taufik itu tidak akan turun. Bisa jadi yang sudah dilihat akan lepas karena terlalu lamanya. Ya. Kecuali ketika, oh, dia ngelihat gitu, berapa lama? Lima tahun, lima nah, tahun ternyata nggak berhenti dan tidak berubah. Berarti dia sudah berpikir, 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 ya, ya. berpikir. Nah, kalau sampai klik orang ada menerima hidayah yang dua tahun, ada yang dua hari, ada yang sepuluh tahun. Ada juga yang sampai seumur hidupnya 66 tahun katanya pindah agama. Hah? Itu lama. Kalau dia benar, maka Allah akan turunkan hidayah taufik dalam kesendiriannya tiba-tiba. Saya harus iya. sudah mulai ini. Datangi Ustadz, Ustadz sadatkan saya. Nah, itu sudah haknya ini, Allah. Kan. Ini kan kalau hal seperti ini, ini agak mistik ya. Hmm. Jadi uh, ya kelihatan apa namanya masjid bercahaya, hmm. ya dalam pandangan mata orang kan sama hmm. aja seperti ya. Nah bahkan ada juga yang sebalik nih, ada yang terbalik pindah agama karena ternyata dalam mimpi didatangi lah oleh Tuhan yeah, yeah. dari satu agama akhirnya dia pindah. Lah kalau begini kan akhirnya beradu cerita nih, hmm. yang satu cerita tentang mistik uh, ke dalam uh, uh, konsep dalam paradigma Islam, hmm. yang satu lagi yang non Islam. Makanya kalimat an'am -ta tadi itu tidak hanya antar agama satu kepada yang lain, termasuk kebenaran-kebenaran tadi. Dia ngelihat masjid, senang, suara azan senang sampai hafal. Dia akan berhenti di situ atau bergerak gitu loh. Ya, ya. Ya. kalau dia tangkap, ya Allah, kok ini nikmat ya? Apa syahdu ya. Kemudian dia cari tahu, beli buku atau datangi orang, apa sih azan? Apalagi sampai hafal ini kita kan sering dengar wah orang itu doh tinggal hidayah doang tuh gitu kan iya, betul. Nggak, kita sebagai orang yang lihat nggak bisa begitu tapi orang yang mengalami juga nggak boleh diam ya seperti air air bening menggenang di jalanan ya meskipun bening awalnya tiga hari gak bisa jadi apa-apain membusuk dia bau dan kotor iya. hidayah juga begitu ketika dia, dia akan kembali lagi dan hilang bias begitu saja nah sementara air di sungai meskipun coklat bisa dipakai buat nyuci buat mandi dan segala macam nah hidayah juga ketika sampai di kita sesuatu yang baik ya Allah benar juga ya yang ini bilang ya betul juga ya itu hidayah tangkap pulang langsung kerjakan ketika dikerjakan oh tambah lagi hidayah lagi tambah lagi terus sampai pol di dalam ya. derajat yang tinggi. nah berarti hidayah itu bisa masuk dengan berbagai cara berbagai gini, cara Jumoh. ada sesuatu sekarang yang sedang berkembang misalkan gini ada orang yang eh apa namanya? mendengar senandung lagu opik tersentuh mendapat hidayah. Hmm. Nah, tapi di, di di apa komunitas sebelah nih bilang, "Oh, itu bukan hidayah, itu adalah kesesatan yang dibungkus seperti hidayah." Wow, ngeri juga bahasanya. jangankan bicara <laughs> tentang hidayah, sampai sesuatu yang sudah urusan ibadah mutlak yang kanan aja, di kanan juga orang masih bisa berdebat. Gitu kan. Makanya wala apa istilah lo, wala tanazau wala tajadalu jangan kau saling berdebat jangan kau saling berselisih karena semua kan masih masing ada petunjuknya gitu apalagi yang berkaitan ucapan tadi itu bukan bukan hidayah itu padahal Allah titipkan sesuatu yang baik dan benar itu pada hal apa saja bahkan ah. tidak hanya pada musik atau manusia sesuatu benda saja bisa jadi petunjuk asal memang tidak dibuat-buat Ya sekarang orang banyak bilang yang cahaya cahaya. Bagaimana di sebuah kampung yang banyak kunang-kunang yang masuk Islam? Lu tentu dia masuk Islam semua. Padahal itu kan cahaya juga. Gitu. Nah, uh, memang kalau kita melihat, menurut gak dia? Kayak misalkan beberapa ilmuwan, kalau nggak salah Zakusto dan beberapa itu yang meneliti, uh, meneliti tentang fenomena alam. Nah. Salah satu contohnya adalah pertemuan antara uh, laut hitam, ya, ya, Marojal Bahro ini. Ya. Ya. itu air itu tidak bercampur. Ya. Nah, sehingga para ilmuwan ini confused bingung. Ini gimana nih? Dan ternyata jawabannya ada di Al-Qur'an. Iya, nah, itulah Rama. yang akhirnya menyebabkan Orang. Ya, itu kan namanya itu namanya ayat kauniyah. Iya. Ayat kauniannya ada, ayat kauliah di Qur'annya juga ada, gitu loh. Jadi iya, dua-duanya iya. sebenarnya cukup dengan dua ayat atau satu ayat saja kemudian manusia tuh menelusuri, mengikuti dan dia memang sungguh-sungguh eksis di situ. Orang udah bisa menerima Allah, menerima Islam, menerima Nabi Muhammad kok. Kenapa Misalnya. banyak yang menerima? Karena nafsu. Ah, saya belum mau ah, kalau gitu ah. Bisa contoh. Sebenarnya dia tahu Islam benar. Dia tahu kebenaran Ah, sunat sih ah. Duh, belum sanggup kalau lima waktu berat aja nah. Dia tolak kebenaran ya, ya. Uh, hidayah itu taufik itu. Jadi sebenarnya hidayah itu diaur-aurin ibaratnya gitu loh. Oh. Ya, diaurin hari ini siapa? Hari... Kayak rezeki sudah. Kayak rezeki Ya, kayak nikmat Allah kasih kepada manusia banyak daurin. Yang manusia ada yang terima nggak? Kalau rezeki pun terima bentuknya, ya. cuma ada yang tamat, ada yang terus nggak bersyukur. Sama hidayah juga ada yang dikasih, cuma ditolak. Kalau rezeki oh. itu diterima, tapi dengan cara dia tidak sedekah, kemudian tamak, makin sombong, makin ujub gitu. Ya. Itu sama dengan orang menolak. Uh, hidayah itu. Jadi kan. kalau kebaikan tuh kita terima aja ya. Mungkin kan ada orang yang masih dalam kehidupannya masih banyak salahnya, masih nggak bener. Hmm. Ya, takut tobat gitu loh. Kenapa? Aduh, nanti gua kalau tobat gimana kalau gua masih begini lagi gitu. Iya, seperti orang gini. Ayo berangkat umroh oh, masih banyak dosa. Justru banyak dosa berangkat gitu nah, kan. Jadi bener -bener. jangan khawatir ya. Yeah, iya, oke okay, kalau gitu kita habis ini kan berangkat umroh sama-sama. Insyaallah. <laughs> jadi mereka mau berangkat, uangnya ada, maunya ada. Cuma ada sisi lain lalu uh, malu, masih banyak dosa wow. sastri bagus gitu loh cuma ketika diikuti Apakah semua orang itu yang pergi ke sana itu sudah bersih duluan enggak justru yeah. ya kita ke sana membawa dosa ya dalam rangka untuk minta diampuni oleh Allah Masya Allah gimana ya? ada pesawat Sriwijaya ke sana Iya eh, pesawat banyak <laughs> ongkosnya Bro gitu kan. ah naik pesawat itu sebenarnya murah hmm, yang Coba, mahal apa loh. Enggak coba sekarang kalau kita Bapak Ibu ya kalau di kalau di dalam terminal kan ada pengumuman tuh. Tung 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 tung. Para penumpang pesawat tuh. Penumpang <laughs> numpang berarti kan? Numpang kan gratis. <laughs> makanya saya suka tersinggung. gile gue bayar dibilang numpang. <laughs> Protes sama <maka>, kapten tuh. <laughs> Oke, okay. ya silakan kalau masih ada yang bertanya Bapak juga silakan loh yang ada di nah, uh, ini. majelis ini. Ini dari Malaysia tuh. Ya. Oh ini dia ini. tadi dari Putiti ya. Ya. Salam Ustadz, perkara apa saja yang menghalangi datangnya hidayah? Wah keren. Terkadang hati seseorang tuh masih tertutup untuk menuju ke arah kebaikan. Cakep. Cara ini, supaya ini. kecanduan dan istiqomah dalam ibadah Ustadz Wah. Ya Ustadz. ini sebenarnya mau disampaikan di poin sebelum kita bernasyid itu ya karena uh, hati ya. Jadi. Ya. Uh, Disebutkan bahwa hati ini tempat bersemayamnya hidayah, karena hati ini hanya milik Allah yang memang kau sesuai. Gitu ya, kemudian wajah ini adalah jendela hati. Jadi, orang bisa menerima hidayah itu dimulai dari wajah ini, jendela hati dari wajah juga orang bisa menerima hidayah. Makanya, ada istilah "kita tidur tuh nggak boleh begini", ya, karena tidur begini nikmat gitu loh. Ya, maka kalau tidur tuh miring kayak Nabi, nggak ya usah ditutup seperti itu. Nah, Allah menurunkan hidayah dan memberikan daya itu dimasukkan ke dalam hati. Nah, hati itu ada ada lima. Yang pertama ada hati yang eh, keras, kolbun jamit. Ya dia orang yang tidak menerima nasihat. Yang kedua kolbun koswah, koswatul kolb hati yang pecah. Terlalu lama nggak menerima nasihat, sehingga akhirnya sudah berantakan ambiar gitu kan. Sementara ruh, hati, jiwa, batin tuh eh, katoir fil kofas, ya. Ruh fil jasad katoir fil kofas. Ruh, hati, jiwa, batin seperti burung dalam sangkar. Dia berlari atas bawah nggak mau diam dan baru diam ketika diberikan asupan makanan. Nah gitu kan. Dan berlari ke sana kemari. Kalau makanan jasad, kita perut bunyi, kaki melangkah ke dapur, tangan nyendok, mulut mangap. Tapi berapa banyak orang yang hatinya keras, dia didiamkan. Gak dari mana sehat sampai keras, pecah. Kalau sudah pecah, itu sudah, uh, apa sudah gak bisa menerima kebaikan? Kemudian yang ketiga, kolbun marit udah mulai nengok ke yang lain, Nggak suka lihat orang senang, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu sudah sakit. Nah, hati yang sakit kalau marit itu karena sebab pecah hati. Kenapa bisa pecah hati? Karena terlalu kenceng, ya kental dalam produk. Kalau saya nggak suka orang yang gini saya. Padahal Allah mengajarkan kita harus suka dan benci itu landasannya sudah jelas gitu loh. Nah dia membuat hukum sendiri. Hatinya keras, jamit, koswah, pecah, marit. Kalau sudah marit, udah mulai dia tuh ngeliat orang lihat orang sakit senang, lihat orang punya nikmat ya meriang kan gitu. Nah kalau sering begitu nggak menerima nasihat, dia biarkan hatinya pecah sampai eres sakit. Dia nggak mau dekat ulama, nggak mau ibadah, nggak mau juga menerima nasihat. Masuk yang keempat, kolbun mayit hati yang mati. Kalau sudah kolbun mayit, fi kulubihimul guluf, hatinya ditutup. Ada istilah botol tuh gitok ditutup. Ya, hati itu kan ada seperti ada lubang hidayah ditutup doa yang seperti ini sudah tidak akan menerima jangankan hidayah taufik ya dari Allah mutlak sampai pun hidayah irsyak dari manusia juga gak akan mau bahkan dia akan jahat terus pada orang seperti hanya orang makan ya dia milih makan enak padahal belum tentu enak makan ya, yang penting milihnya enak makan apa makan enak pak ma? enak mah enak makan ya kalau enak makan apa aja enak. Tapi kalau makanan enak, belum tentu enak gitu. Maka hati ini, jadi nerima nerima. Kalau hatinya sudah enggak, apa ya buruk? Orang baik jadi jelek, ya orang yang beranugerah dianggap mengancamnya. Bahkan bisa jadi orang yang jahat jadi bisa berteman dengan dia. Nah empat ini, empat hati ini sangat berbahaya. Nah, bisa menolak hidayah. Jadi bukan Allah yang tidak memberi petunjuk, tapi hatinya dia tutup. Dan itu ada tahap-tahapnya. Kalau ketika hatinya itu dari awal menerima hidayah, ya mau dengar. Nah, orang-orang Israel Yahudi itu karena pinternya cerdasnya mereka, kemudian karena sebab dia keras hati sering berdebat, Lihat dalam Surah Al-Baqarah, bagaimana kisahnya umat Nabi Musa kepada Nabi Musa ketika ada perintah untuk mencari sapi betina. Bagaimana mereka, pada hal kecil berdebat, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang besar, Nah karena keras, pecah, sakit, mati. Maka orang Yahudi ada sebagian yang memang tiba-tiba dia melihat, tapi ada sebagian yang kental. Kekuatan kan orang Yahudi itu satu-satunya agama yang suku dan agamanya namanya sama yang lain kan kita kan agamanya apa Islam sukunya Batak Islam sukunya Sunda Yahudi itu sukunya sunda sukunya Yahudi agamanya Agama juga Yahudi dikental di situ maka sampai pada derajat tidak hanya sakit, tidak hanya pecah, ambiar, berantakan, bahkan tidak hanya sakit, dia suka orang Islam itu naik. Maka disebutkan, walang tardo Yahud, walang hatta amil atau orang-orang Yahudi, orang nas tidak akan bisa dan ridho, tidak akan ikhlas, sampai kita, kalau nggak ngikutin agama mereka, minimal kehidupannya gaya mereka. saya begitu. Dan itu hati sudah mati maka empat ini pasti akan menolak hidayah baik itu hidayah dari manusia irsyad. atau hidayah taufik dari mutlak dari Allah bagaimana hati yang menerima ya yang kelima nih kolbun salim hati yang selama senang lihat orang senang susah lihat orang susah ya mampu mendengarkan setiap ada orang ngomong oh iya ya nggak dicibir apaan tuh begitu Enggak ah, begitu jadi dengerin oh iya ya. nah ini kolbun salim dan itu pun ada tahap tahapannya gitu Nah, penyakit badan kita yang rasain, penyakit hati orang lain yang tahu. Ya. Tapi minimal kita bisa tahu hati kita ini baik dengan lihat orang senang-senang, lihat orang susah susah. Ya. Dan itu adalah hidayah dari Allah gitu. Itu gimana cara memperbaiki ya? Kan uh, kalau di, di surat Al-Baqarah, khatamallahu ala kulubi. Itu tadi kalau yang maulah itu sudah dikunci mati itu dikunci ditutup mati kan tadi keempat tadi itu iya kalau nah, udah dikunci nggak bisa dibuka lagi nih nggak iya, bisa dikunci nah, lagi terus bagaimana kemudian proses kan Allah begitu, tidak menutup manusia yang menutup ketika dikasih dikasih contoh kita ngasih sumbangan mau orang pintunya ditutup ngasih sumbangan pintu ditutup yang di depan pintu ditaruh dibuang kira-kira dikasih lagi nggak begitu jadi ditutup dulu pintunya setelah itu Allah nggak kasih lagi jadi dia tutup kupingnya, dia tutup telinganya. Makanya kenapa di alam kubur tuh yang digedik kuping? Gitu loh. Karena manusia yang mentulikan telinganya. Khatamallahu ala wa wa Kenapa Allah menutup hati kemudian mata dan telinga? Karena manusia itu tutup sendiri, dia tolak hidayah, bahkan dia fokus dengan manusia sampai hari pecah Keras, mati dan sakit Sibuk, hasut, iri, dengki, fitnah Ujub, takabur, sumah Dan ujungnya bersombong Dia sibuk dengan kehidupan horizontal Dia lupa bahwa ada sesuatu yang datang dari vertikal Nah karena ya. dari vertikal ditolak oleh dirinya Karena dia sibuk dengan urusan horizontal Maka Allah nggak turunkan lagi dari vertikal itu Insya Allah nah ini kan manusia siapapun bisa saja terkena contoh hmm. misalkan kalangan ustadz ya oh gila. eh ustadz jangan dengerin ustadz itu hmm. ya kan e, apa ya banyak ngomong yang gak benar kemudian ibu Bu. Di hati bu sekarang ini pengajian banyak ustadz yang gak benar hmm. jadi kalau cari ustadz tuh yang benar bu minimal kayak saya gini lah <laughs> gitu nah <laughs> ini kan artinya bahwa penyakit hati itu bisa hinggap di siapa saja ya. nah Bagaimana kemudian kita mencoba untuk memperbaiki? Jadi bukan siapa saja, bahkan yang paling bahaya adalah kelompok mereka. <laughs> iblis kan pernah ditanya, why iblis? Kata Nabi Muhammad, kamu ngapain di dunia? Berniaga ya Muhammad, berdagang ya. Apa yang kau jual? Banyak. Apa yang paling laku? Hasut. Jadi oh. jualannya jual bukan jualan tempe, uduk bukan. Jadi sesuatu berkaitan dengan makanan hati atau racun hati. Hasut, siapa pembeli utamanya ulama coba. Masya Allah jadi seyogianya memang ulama itu harus ikhlas dawahnya. kalau bicara duit mau seorang butuh mau kiai mau penjahat juga doyan cuma minimal hati kalau bicara ikhlas tuh udah bicara tentang kemuliaan langit orang kalau sudah di pojok dunia itu ikhlasnya nyampe ke langit gitu loh jadi harus ikhlas ikhlas dalam dakwah itulah nanti akan membuat dia itu tidak hasut. Oke. Kalau dia nggak ikhlas, dia ngumpulin bagaimana caranya mencari hidup. Seperti halnya umumnya orang mencari hidup di masjid bukan menghidupkan masjid, maka dia akan lihat kok Ustadz Anu kawannya udah punya ini, saya pengen kayak dia. Ya minimal dia jual jamaah, bahkan ujung-ujung bisa menjual ayat gitu kan walatastarubi ayatilaisamanan kolila gitu nah ujung-ujungnya ketika nggak sampai nanti kayak serigala yang makan loncat-loncat cari anggur ya nyari anggur nggak kena-kena nah, loncat nggak kena loncat akhirnya dia ngomong anggur pahit anggur asem anggur pahit anggur. padahal bukan anggur pahit asam dia ya, nggak nyampe akhirnya dia ngomong ujung keluar tadi jangan ngaji mufti itu ya nggak lulus pesantrennya bukan saja <laughs> apa itu begitu udah sini itu bahaya hasut paling bahaya itu empat ribu jamaahnya punya anak keluarga lima empat ribu kali lima dua puluh ribu orang kehasut hari itu gitu orang ada dengar itu giri, giri. Ya, makanya harus dakwah itu harus benar-benar ikhlas enak jadi dan nggak usah wak, ya. enak jadi orang biasa kalau gitu ya, Pak, ya kita juga orang biasa emang biasa gimana emang? <laughs> Cuma kita luar biasa. Kenapa? Karena biasa di luar. Gitu. Enak jadi orang biasa kalau gitu deh. Nah supaya bagaimana? Sama kayak, sama kayak orang begini. Udah jangan pinter-pinter, lo pintar pinter oh, mau jadi banyak tanggungan dosanya. Yang bodoh masalahnya nggak diterima ibadahnya gitu loh. Makanya kan terus dipacu kita tuh ke depan. Enggak, gitu. maksudnya. Jadi ini aja lah. Jadi pengusaha kan enak tuh enggak disebutin dia apa di dalil tadi kan iya. ya enggak jadi pilot enggak ada Ul ujiannya dia mah ulama <laughs> ulama itu kan jamak plural bentuk daripada alim iya. nah alim itu ada dua. ada yang orang paham ilmu agama ada paham ilmu dunia, oh. nah pengusaha kan pinter, iya, iya. tidak ada hasilnya juga sama pengusaha yang lain kan gitu, oh. jadi ya pengusaha ya, pengusaha, iya. usaha, musuhnya jenderal jenderal, musuhnya kopral kopral, oh. cuma bedanya dikit doang, jenderal ada ustadznya, presiden ada ustadznya, ustadz nggak ada presiden <laughs> ya gitu Tata. Tata, ustadz, kecap nomor yes. satu ya, oke, okay. <laughs> ini cara supaya kecanduan, bahasanya memang luar biasa, kecanduan yeah. itu etik ya. Ya. supaya tetap istiqomah, tetap istiqomah. ya satu, iya pengalaman nih. Hula <kulata> to uhum <as -salihun> Kalau pengen kecanduan, ya duduknya sama orang baik gitu loh. Nah. Suul huluki yuk di buruk akhlak itu menular. Orang tadinya nggak nyari hidayah, ya dia pas memang nggak ada kebetulan juga. Pas memang duduknya sama orang-orang baik, lama-lama kebetot. Meskipun lama lama kebentuk, kebentuk. Allah tapi nggak niat dia berbuat kejahatan duduknya sama penjahat lama-lama juga jadi tim dia ya kata bang nabi ingat kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku tapi ada kesempatan hmm. nah itulah sebuah mantas bi kaumin ya siapa yang menyerupai satu kaum termasuk pada kaum tersebut gitu loh lembaga luar jadi kita minimal supaya kecanduan tadi bahasanya itu lebih ngedik ya yang ngumpulnya di sini begini dengan orang baik bergaul boleh tapi untuk berteman tidak bergaul dengan copet siir boleh untuk nyari ilmu asal kenal doang tapi tidak berteman apalagi bersahabat ya berteman bersahabat beda teman ya mungkin sekali kalau sahabat tuh sudah menjadi bagian jiwa iya. setengah jiwa dia seperti diri. lagu Romairo. mencari teman memang susah hmm. Terus, <laughs> begitu ya? Untuk nggak apa. Kalau apa kita nggak jadi zoom gitu. Oke, okay. uh, kita berdoa lah mudah-mudahan Pak ya dan apa, apa majelis zoomnya kita semua yang ada di sini. Ini apa namanya majelis ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua ya. Ya, ya, Kita ya. ini jangankan bapak-bapak, jangankan semua yang ada di zoomnya ini. Saya sampai detik ini masih ya Allah ada kadisilah. Ya Allah pengen tiba-tiba langsung ini cuma kan ada proses nyari ilmu proses tapi intinya kita masih ada ya, sekarang ya. ya Allah pengen baik pengen... makanya dalam doa tuh Ya Allah pengen soleh pasti nangis ya karena apa? banyak sekali yang harus kita kerjakan hidayah makin hebat dalam sholat hidayah makin hebat sedekah hidayah makin hebat kita menunaikan zakat hidayah pengen bisa pergi ke Mekah tiap tahun dengan umroh hajinya di Perwidiul Islam hidayah pengen sedekah hidayah pengen terus nggak berhenti sebagaimana tidak berhentinya nyari ilmu nggak boleh berhenti. Bagaimana dia akan bisa menerima hidayah yang terus menerus seumur hidupnya? Orang nyari ilmunya berhenti. Bagaimana dia akan bisa diturunkan hidayah yang banyak? Orang nyari ilmunya ya pas lagi sempat kalah sama arisan, kalah sama kerja, pada nyari ilmu, terus gak berhenti gitu. Kayaknya kita beruntung, saya beruntung loh. Apa bersama dengan Kimo ini? ya banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah. Mudah-mudahan Kimo sabar ya. Ya, ya ini takdir lah. <laughs> pertanyaan oh. berikutnya. <laughs> Apakah terakhir nih kayaknya dia pertanyaannya karena udah jam gak terasa loh Pak, udah setengah 10 nih. I ya kan kita kan habis ini lanjut ini nih apa namanya majelis setelah pasta ya, majelis kopi uduk <laughs> kopi ya. uduk apakah setiap individu muslim punya tugas terkait hidayah siapa yang menjadi prioritas dalam hal tersebut nah Menyampaikan hidayah, kita semua kewajiban nggak menyampaikan hidayah? Ya itu sebenarnya kan bahasanya mungkin bahwa setiap kita punya kewajiban mengajak, gitu loh. Ya dalam surat as-Sofat ayat yang terakhir, waman aksanu kaula dan bahkan bukan tugas doang. Setiap ucapan, ini nggak usah ngomongin tugas dakwah ini, setiap ucapan yang terbaik adalah selalu ucapan yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Jadi ini bapak-bapak setiap ngobrol nih misalnya ngomong lima orang, sebutkan setiap obrolan duduknya manusia ketika tidak ada ayat, Ketika tidak ada hadis yang disampaikan, tidak ada ajakan kepada Allah, maka 90% itu duduknya adalah duduk obrolan setan gitu loh. Jadi Bapak-bapak kalau supaya nggak dibilang duduk kumpulan kubulan, -kubulan setan, ya minimal ada ajakan satu. Eh, besok kita berbagi yuk. Itu supaya gugur oh, gitu jadi loh. Jadi gugur iya, ya. makanya alhamdulillah selain oh, di kopi gitu dulu, ya. di Sumia, kita juga ada majelis uh, al bawabia yaitu Masjid Gerbangia Aduh. yang ada di Vila <laughs> supaya terhindar dari obrolan setan <laughs> gitu makanya ngomong duduk berhenti sana. ada pasti ada satu doa oh. di mana kita duduk ya jadi isi, intinya adalah bahwa dakwah menuju menjemput hidayah ya. mengajak orang ke jalan Allah itu gak ya. hanya tugas Ustadz kita saya suka duduk di apa cuci mobil misalnya duduk ketemu orang pasti keluar ada tuh ya tanpa harus kita menampakkan kita siap keluar ayat tuh oh iya sih kalau di majelis kata guru-guru kita begini itu kan cara kan om ada itu obrolan tuh karena sudah menjiwai cinta ditambah memang kewajiban kita menyampaikan gitu loh jadi apakah setiap individu muslim punya tugas terkait itu punya punya untuk menyampaikan punya kewajiban juga untuk mencari dan gak berhenti gitu loh sampai pun kepada siapa ya pertanyaannya masalahnya kehalangan sama WhatsApp. ini apa. Udah tadi itu, siapa yang siapa bisa dalam Berarti semuanya kan kita gitu loh. Iya ah. kan? Jadi artinya semua diri kita itu, dia ditugaskan untuk berkata yang baik. Nah berkata yang baik itu adalah bagian dari menyampa sampahnya wasilah eh iya. hidayah. Wa aksanu qaulan mimman minal muslimin. Ucapan terbaik yang selalu ngajak ke Allah. dakwah itu. Ya, untuk supaya orang itu. ayo Allah hidayahnya ya kita punya ilmu apa Ajarin. dia juga nggak berhenti take and give yeah, yeah, yeah. kita yang ngajak dia juga kita betot dibawa ke Allah nanti ujungnya adalah orang itu mau apa enggak itu urusan Allah sudah karena Allah yang tim menghisap Alaikal bala hisab. Kamu nyampein aja udah sampaikan aja kebenaran Masalah. itu, hidayah itu ya. Tapi ingat, Ya, ujungnya aku yang ngasih daya, ujungnya aku yang menghisap kan gitu. Jadi memang luar biasa ya. Contoh nih, kita itulah adalah bagian dari penyampai hidayah, hidayah isyad. Misalkan gitu ya dokter, sini Bu, ini saya mau suntik ya, kita bismillah dulu. Oh, itu kan bagus. Iya, itu contoh Terus, kecil. Apa uh, supir Ayo, blam, 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 blam. Blok M maksudnya kan gitu. Yeah. Blame, Naik blame, Pak, blame, hati blame. bismillah Pak. Langkahkan kanan, gitu. Turun kiri. Itu juga kebaikan. Bagus kayak gitu ya. Kebaikan. Ya kan kondektur. Tadi, ulangin tadi blok M gimana? Blok M. Hah? Blok M gimana? Blok 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 gitu. kalau kalau kondek gitu, kalau blok grogotol 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 itu masuk grogol lewat tol. Itu terlalu menjiwai. Kayak ada orang sekarang tiba-tiba udah gini, gedung. Gedung. Apa? Gedung. Nggak Enggak dia kondektur Kampung Melayu Pulau Gadung 52 tahun. suka gedung 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 Pas meninggal gedung 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 gitu dia. Jadi siapapun kita kayak gitu kan ya kan, uh, kayak kapten gitu kan, ketemu sekecil sampai yang terbesar saya suka loh, konek pesawat tuh tiba-tiba ada pengumuman dari kaptennya kan, mengingatkan Ia. untuk apa uh, selalu membaca doa, berpasrah luar biasa makanya gitu. berjuang dan berdakwalah sesuai dengan tempatnya kulu kulu yang malu oleh syakit semua berjalan iya. pada jalurnya yang punya pangkat jabatan yang jadi polisi yang jadi pilot yang kemudian bisnis orang banker atau misalnya jadi ustadz atau siapa berjalan jadikan amanah amanah itu dalam rangka untuk bisa mengajak dirinya dan orang lain kepada Allah bahkan pangkat jabatan itu semua juga adalah hiburan sebenarnya nah orang banyak terjebak melupakan hidayah tidak menerima kebaikan kebenaran, sibuk dia mengumpulkan pundi, bahkan terpengaruh dengan manusia yang dengan mengumpulkan harta dia iri, dengki segala macam. Kata Allah, kapan ke akunya? Kan gitu. Ah, Alhamdulillah luar biasa ya, insya Allah. Alhamdulillah di hari ini. Baik, ini kayaknya waktunya sudah habis, nanti kita akan lanjutkan dengan doa. Ini kayaknya mau ditutup dengan lagu atau gimana nih? Iya, kita udah niat, lain uh, lagu ini kita bawakan insya Allah, ya, mudah-mudahan jadi hidayah juga, ya. ya sembilan

lemah jiwa ini uh, jauhkan diri dan tak akan lagi <Gülets> berdosa kembali Hidayahilah kami Dengan iman di hati Jangan korobet lagi Dengan berdosa kembali Jangan korobet Alhamdulillah Yang mau tepuk tangan boleh pak ya, mudah Masya Allah baik kita lanjutkan dengan doa Jadi ya. gini ini ada ini juga permintaan doa Mudah-mudahan ya tadi itu luapan emosi dalam sebuah syair pak ya mudah-mudahan bisa menjadi pintu hidayah terutama buat kita yang membawakan ya kan yeah. juga diingatkan secara pribadi begitu. Yeah. Baik, Kimo, kita akhiri dengan doa dan ada spesial ini kita akan berdoa untuk uh, yang lagi dirawat di rumah sakit ya namanya Bapak Dodit Husodo bin Wasisto, mertuanya Pak Prapto. Oke. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian juga jamaah semiah ya sampai detik ini juga bisa tawa berkeluarga bermajelis berteman berkawan tetaplah jeritan hati soul to domir itu ada ya kita memang pengen soleh pengen baik ya. tetap siapapun kita apapun ya aktivitas kita selalu pengen baik gitu ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam tema ini diberikan hadiah hadiah hidayah oleh Allah

يا كريم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا ما ينفعنا اللهم يا محاول الاحوال حول احوالنا الى احسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا رب العالمين Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Ya Allah ya Rabbana izinkan kami setelah mengaji membesarkan engkau mengagungkan nabimu dan mengecilkan kami yang sungguh sangat kecil, tak berdaya ini, Allah izinkan kami, ya Allah dari jeritan hati kami yang paling dalam, siapapun kami, apapun pekerjaan, aktivitas kami, dalam posisi apapun saat ini, dimanapun kami duduk di depan layar, bahkan bertetap wajah langsung tetap dalam hati kecil kami. Ya Allah ingin kami ya Allah, jadi hambamu yang soleh, hambamu yang baik, suami yang soleh anak yang soleh bagi orang tua kami. Orang tua yang soleh bagi anak-anak kami. Kawan yang soleh bagi sahabat kami. Pemimpin yang soleh bagi kaum dan rakyat kami. Ustadz yang soleh bagi umat dan jamaah. Ya Allah izinkan kami ya Allah kami yakin kau mau mendengar, kau mau melihat. Hanya hati yang tulus, hanya hati yang betul-betul menginginkan engkau. Ingin rasanya ya Allah. Kalau seandainya kau bisa sulap kami langsung soleh, sulap kami langsung jadi orang baik. Rasanya kami ingin itu, tapi engkau berikan kesempatan kami berproses. Sementara dalam proses kami berdarah-darah, payah-payah. Dengan ujian, godaan, keterbatasan ilmu bahkan mungkin keterbatasan segala kebutuhan dalam masa atau tidak masa ujian-ujian ini ya Allah tapi yang jelas ujungnya kami adalah kembali kepadamu bukan mati yang kami takuti tapi apa yang kami hadapi setelah mati Bapak Ibu sekalian ayo kita kembali coba hati kita tebak bagaimanapun sibuknya kami dengan urusan dunia di rumah, di perjalanan, di kantor tetap Islah selah kami tak bertemu orang saat duduk sendiri, selesai salam dari sholat malam pagi hari, saat sendiri, saat termenung, saat di kamar, saat di kantor. Tetap, udah capek berbuat dosa ya Allah, lelah berbuat maksiat, entah apapun maksiat dosanya, menurut Engkau, kau tahu, kami ya Allah ingin soleh, ingin baik ya Rom tarik kami ya Allah bahkan dengan kata-kata kalimat kami betot kami ya Allah di jalan yang kanan ashabul yamin Ingin jadi orang baik ya bahkan kami para da'i ya Allah ingin jadi panutan yang benar buat umat yang terpenting buat keluarga kami jadi abi yang baik, ayah yang baik, jadi pemimpin yang baik, yang menaungi ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, terutama buat anak-anak kami ya Allah. Pada akhirnya ya Allah. Agar kami bisa terjaga dalam kebaikan dan hidayah-Mu. Hidayah irisat dan taufik-Mu. Kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Dengan orang-orang saleh. Kemudian kau bersatukan kami nanti ya Allah. Di ujung hidup kami dan kan khusus. Khawatir. Ya Allah biha, ya. ya Allah biha. Ya. Allah, khatimah. Ingin rasanya mati dalam keadaan dakwah, mati di mimbar dakwah, mati di bangun dakwah, sudah menyampaikan ayat ayatmu Itu adalah cita-cita kami, ya, -cita kuda, tujuan hidup ujung kami. Allah, pekerjaan para nabi dan rasul, kemuliaan ketinggiannya hanya kau yang tahu dengan harga akhirat dan surga. Ya Allah ya Rabb Bangkitkan iman kami Bangkitkan ihsan kami Hanya merasa ditatap oleh engkau Bangkitkan Tauhid akidah ya Allah Hanya itu ya Allah Kalaupun kami kokoh ekonominya Bonus darimu ya. Yang utama adalah iman kami yang terjaga Takwa kami yang terpelihara Ihsan kami yang terus kami berada di dalamnya Dan pada ujungnya Mendapatkan ridhoamu Wafat dalam kebaikan, khusus ibah. Semua bersama keluarga kami, jamaah kami, obat kami, murid kami, ulama-ulama kami, guru-guru kami semuanya Allah. Bersabar Rasulullah Alaihi Wasallam. Ismail. Isma doa ya Allah. Hadiahilah kami hidayah ya Allah. Anugerah terbesar hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah Bapak sekalian dan juga para jamaah Zoom Yang dimuliakan Allah. Dengan doa tadi maka benarilah acara kita, uh, kajian kita, ngaji kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu anda ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah yang benar itu datang dari Allah. Dan segala yang salah itu adalah dari kelayan kami sendiri. Wallahumma fiqhila kawitarik.